Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam merupakan salah satu nabi yang kisahnya diabadikan Al-Quran dalam satu surat utuh, yakni surat Yusuf. Nabi Yusuf merupakan putra Nabi Yakub yang nasabnya tersambung ke Nabi Ibrahim hingga Nabi Adam alaihissalam. Nabi Yusuf lahir di Syam dari rahim Rahil, istri kedua Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yusuf dikenal orang yang bijaksana, tampan dan bisa menafsirkan mimpi. Pada suatu malam ketika Nabi Yusuf masih kecil, ia bermimpi dengan mimpi yang menakjubkan. Dalam surah Yusuf ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, 'Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 buah bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku.'" Ibnu Abbas mengatakan bahwa mimpi para nabi adalah wahyu. Ulama tafsir telah membahas tentang makna mimpi ini, bahwa ungkapan 11 bintang dimaksudkan adalah saudara-saudara Nabi Yusuf yang jumlah keseluruhannya ada 11 orang. Jumlah anak Nabi Yakub ada 12 orang termasuk Nabi Yusuf. Ayahnya pun langsung memahami takwilnya dan bahwa akan terjadi pada anaknya suatu urusan yang besar. Maka ayahnya segera mengingatkan Yusuf agar tidak menceritakan mimpinya itu kepada saudara-saudaranya yang nantinya setan akan merusak hubungan mereka dan berhasad kepadanya atas pemberian Allah itu. Yusuf pun menaati saran ayahnya. Takwil mimpi Nabi Yusuf ini baru terrealisasi sesudah selang 40 tahun kemudian. Pendapat lain mengatakan sesudah 80 tahun. Yang demikian itu terjadi ketika Nabi Yusuf mempersilahkan kedua orang tuanya untuk menduduki kursi singgasananya, sedangkan semua saudaranya berada di hadapannya dan mereka semuanya merebahkan diri seraya sujud kepada Yusuf. Dan berkata Yusuf, "Wahai ayahku, inilah tabir mimpiku yang dahulu itu. Sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya suatu kenyataan." Quran Surah Yusuf ayat 100. Nabi Yakub alaihissalam sangat sayang kepada Yusuf sehingga membuat saudara-saudaranya merasa iri dengannya. Mereka pun berkumpul untuk membuat makar kepadanya agar Yusuf dijauhkan dari ayahnya dan kasih sayang itu beralih kepada mereka. Salah seorang di antara mereka mengusulkan untuk membunuh Yusuf atau membuangnya ke tempat yang jauh agar perhatian ayahnya hanya bertumpah kepada mereka saja. Akan tetapi di antara mereka ada yang menolak usulan dibunuhnya Yusuf. Ia hanya mengusulkan agar Yusuf dimasukkan ke dalam sumur yang berada jauh agar nanti ditemukan oleh kafilah yang lewat, lalu mereka mengambil dan menjualnya. Ternyata usulan inilah yang dipandang baik dan diterima mereka. Dengan demikian, kesimpulan kesepakatan mereka adalah hendaknya Yusuf diasingkan dan dijauhkan dari tengah-tengah mereka. Mulailah mereka berpikir bagaimana caranya agar rencana mereka itu dapat terlaksana dengan baik. Setelah itu, mereka pun menemukan caranya. Mereka pun datang kepada ayah mereka dan berkata, "Wahai ayah kami, apa sebabnya kamu tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami adalah orang-orang yang menginginkan kebaikan baginya. Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi agar dia dapat bersenang-senang dan dapat bermain-main. Dan sesungguhnya kami pasti menjaganya." Nabi Yakub berkata, "Sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf sangat menyedihkanku dan aku khawatir kalau-kalau dia dimakan serigala sedangkan kamu lengah darinya." Mereka kemudian menjawab, "Jika ia benar-benar dimakan serigala sedang kami golongan yang kuat, sesungguhnya kami kalau demikian adalah orang-orang yang rugi." Quran Surah Yusuf ayat 11-14. Maka pada pagi hari, mereka keluar membawa Yusuf ke gurun sambil mengembala kambing-kambing mereka. Setelah mereka berada jauh dari ayah mereka, maka mulailah mereka melakukan rencana itu. Mereka berjalan hingga tiba di sumur. Lalu mereka melepas baju Yusuf dan melempar Yusuf ke dalamnya. Ketika itu, Allah mewahyukan kepada Yusuf, "Sesungguhnya kamu akan menceritakan kepada mereka perbuatan mereka ini, sedang mereka tidak ingat lagi."
Quran surat Yusuf ayat 15. Setelah mereka berhasil memasukkan Yusuf ke sumur, maka mereka berpikir kembali tentang apa yang akan mereka katakan nanti di hadapan ayah mereka ketika ayahnya bertanya tentang Yusuf. Hingga akhirnya mereka sepakat untuk mengatakan bahwa seekor serigala memakannya. Dan untuk menguatkan pertanyaan mereka itu, mereka sembelih seekor kambing, lalu darahnya mereka lumuri ke baju Yusuf. Di malam hari, mereka pulang menemui ayahnya dalam keadaan pura-pura menangis. Nabi Yakub pun melihat mereka dan tertanya Yusuf tidak ada di tengah-tengah mereka. Lalu mereka memberitahukan secara dusta bahwa ketika mereka pergi untuk berlomba-lomba dan mereka tinggalkan Yusuf di dekat barang-barangnya. Lalu Yusuf dimakan serigala. Selanjutnya mereka mengeluarkan gamisnya yang berlumuran darah untuk menguatkan pernyataan mereka. Tetapi Nabi Yakub melihat gamisnya dalam keadaan tidak sobek karena mereka lupa merobeknya. Lalu Yakub berkata kepada mereka, sungguh aneh serigala ini. Mengapa ia bersikap sayang kepada Yusuf? Ia memakannya tanpa merobek pakaiannya. Maka Yakub berkata kepada mereka, menerangkan kedustaan mereka. Sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu. Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku, dan Allah sajalah yang dimohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Quran surah Yusuf ayat 18. Adapun Nabi Yusuf, maka ia tetap berada dalam sumur menunggu adanya orang yang mau menolongnya. Ketika ia dalam keadaan demikian, tiba-tiba datang sebuah kafilah yang hendak menuju Mesir. Lalu mereka ingin menambahkan persediaan mereka. Kemudian mereka mengutus salah seorang dari mereka ke sumur untuk membawakan air. Ketika ia menurunkan timbanya, maka Yusuf bergantung kepadanya. Lalu orang itu melihat ke isi sumur. Ternyata dilihatnya seorang anak muda yang tampan berpegangan dengannya. Orang ini pun merasa senang dan memberitahukan kepada kawan-kawannya yang lain. Lalu mereka mengeluarkan Yusuf dan membawanya bersama mereka menuju Mesir untuk dijual. Pada suatu hari, Al-Aziz berkeliling di pasar untuk membeli seorang anak buah dirinya. Karena ia tidak punya anak, kemudian kafilah itu menawarkan Yusuf kepadanya. Lalu Raja Al-Aziz membelinya dengan harga beberapa dirham saja. Kemudian Al-Aziz pulang ke istrinya dalam keadaan senang karena membeli seorang anak. Ia juga menyuruh istrinya memuliakan anak tersebut dan berbuat baik kepadanya. Mungkin saja ia dapat bermanfaat bagi keduanya atau dijadikannya sebagai anak angkat. Demikianlah Allah memberikan kekuasaan kepada Yusuf di bumi sehingga ia hidup di bawah kasih sayang Al-Aziz dan pengurusannya. Waktu pun berlalu dan Nabi Yusuf alaihissalam semakin dewasa. Ia tumbuh sebagai pemuda yang kuat dan sangat tampan. Istri Al-Aziz selalu memperhatikan Yusuf setiap harinya dan tertarik kepadanya. Mulailah ia menampakkan rasa sukanya melalui isyarat dan sindiran. Tetapi Nabi Yusuf berpaling darinya dan tidak peduli terhadapnya. Maka mulailah wanita ini berpikir bagaimana caranya agar dapat merayu Yusuf. Suatu hari ketika suaminya pergi meninggalkan istana, istrinya memanfaatkan kesempatan itu. Ia berhias dan memakai pakaian yang indah. Mengunci pintu rumahnya dan mengajak Yusuf untuk masuk ke kamarnya serta memintanya melakukan perbuatan keji dengannya. Akan tetapi Nabi Yusuf alaihissalam dengan sifat iffah atau menjaga diri dan sucinya menolak ajakannya. Ia berkata, aku berlindung kepada Allah. Sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan beruntung. Quran surah Yusuf ayat 23. Lalu Yusuf segera pergi menuju pintu untuk keluar dari tempat itu. Namun istri Al-Aziz tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia segera menarik Yusuf dari belakang untuk menghalanginya keluar dan menahan gamisnya hingga robek. Tiba-tiba suaminya yaitu Al-Aziz pulang. Suasana pun semakin kritis. Istri Al-Aziz segera meloloskan diri dari keadaan kritis itu di hadapan suaminya dan menuduh Yusuf sebagai orang yang khianat serta berupaya menzaliminya. Ia pun berkata kepada suaminya, apakah pembalasan terhadap orang yang bermaksud berbuat seorang dengan istrimu?
selain dipenjarakan atau dihukum dengan azab yang pedih. Quran Surat Yusuf ayat 25. Terhadap tuduhan itu, Nabi Yusuf segera membela diri dan berkata, "Dialah yang merayu diriku." Maka suaminya meminta penyelesaian kepada salah seorang keluarganya. Lalu anggota keluarga itu berkata tanpa ragu, "Lihatlah, jika baju gamisnya koyak di depan, maka wanita itu benar dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta. Dan jika baju gamisnya koyak di belakang, maka wanita itulah yang dusta dan Yusuf termasuk orang-orang yang benar." Quran Surat Yusuf ayat 26-27. Lalu suaminya menoleh kepada istrinya dan berkata kepadanya, "Sesungguhnya kejadian itu adalah di antara tipu daya kamu. Sesungguhnya tipu daya kamu adalah besar." Quran Surat Yusuf ayat 28. Selanjutnya Al-Aziz meminta Yusuf untuk membiarkan masalah ini dan tidak membicarakannya di depan seorang pun. Lalu suaminya meminta istrinya untuk ampun kepada Allah atas dosa dan kesalahannya. Penduduk Mesir meskipun mereka menyembah patung, namun mereka tahu bahwa yang dapat mengampuni dan menyiksa hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Al-Aziz menyuruh istrinya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua pihak pun sepakat untuk menyembunyikan masalah ini. Namun demikian, ternyata berita merayunya istri Al-Aziz kepada Yusuf telah tersebar di istana. Dan wanita-wanita kota itu pun telah membicarakannya, yakni bahwa istri Al-Aziz menggoda pelayannya, yaitu Yusuf. Istri Al-Aziz pun mengetahui keadaan itu hingga ia marah dan ingin menunjukkan alasan terhadap tindakannya itu kepada kaum wanita yang membicarakan dirinya, dan bahwa ketampanan Yusuf itulah yang membuat dirinya melakukan hal itu. Maka istri Al-Aziz mengundang kaum wanita kepadanya dan ia telah mempersiapkan untuk mereka tempat yang istimewa. Ia juga telah memberikan masing-masing mereka sebilah pisau beserta buahnya. Lalu istri Al-Aziz menyuruh Yusuf keluar. Yusuf pun keluar menuruti perintah majikannya. Maka ketika kaum wanita melihatnya, mereka semua terpesona dengan ketampanannya dan tanpa sadar mereka melukai tangan mereka dengan pisau. Sampai-sampai mereka semua mengira bahwa Yusuf adalah seorang malaikat. Istri Al-Aziz pun berkata, "Itulah orang yang kamu cela aku karena tertarik kepadanya. Dan sesungguhnya aku telah menggodanya untuk menundukkan dirinya kepadaku. Akan tetapi dia menolak. Dan sesungguhnya jika dia tidak menaati apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan dan dia akan termasuk orang-orang yang hina." Quran Surat Yusuf ayat 32. Maka kaum wanita pun menerima alasan istri Al-Aziz. Dan ketika Yusuf melihat keadaan seperti itu, ia berdoa, "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Dan jika tidak engkau hindarkan dariku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh." Quran Surah Yusuf ayat 33. Hampir saja terjadi fitnah di Madinah karena rasa cinta kaum wanita kepada Yusuf. Maka pihak berwenang memandang bahwa Yusuf perlu dipenjarakan sampai waktu tertentu. Mereka pun memenjarakan Yusuf dan tinggallah Yusuf di penjara selama beberapa waktu. Dan ternyata ada pula orang yang masuk penjara bersamanya. Yang satu sebagai tukang roti, sedangkan yang satu lagi tukang pemberi minum raja. Keduanya melihat akhlak Nabi Yusuf yang begitu mulia dan ibadah yang dilakukannya yang mengagumkan, sehingga keduanya mendatangi Yusuf dan menceritakan mimpi keduanya kepada Yusuf sebagaimana yang disebutkan Allah dalam kitabnya. Berkatalah salah seorang di antara keduanya, "Sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku memeras anggur." Dan yang lainnya berkata, "Sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku membawa roti di atas kepalaku, sebagiannya dimakan beruang. Berikan kepada kami takwilnya. Sesungguhnya kami memandang kamu termasuk orang-orang yang pandai." Quran Surah Yusuf ayat 36. Maka Nabi Yusuf menakwil mimpi keduanya. Namun sebelumnya Nabi Yusuf mengajak mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu. Selanjutnya ia menakwil mimpi mereka berdua.
bahwa di antara mereka berdua ada yang akan keluar dari penjara dan kembali bekerja seperti semula memberi minum kepada raja. Sedangkan yang satu lagi akan disalib dan burung akan memakan kepalanya. Sebelum pemberi minum dikeluarkan dari penjara, Nabi Yusuf meminta kepadanya agar menyampaikan masalah dirinya kepada raja bahwa dia tidaklah bersalah dan bahwa dia dipenjara secara zalim agar ia dimaafkan dan dikeluarkan dari penjara. Tetapi tukang pemberi minum raja ini lupa tidak menyebutkan masalah Yusuf kepada raja, sehingga Yusuf tetap tinggal di penjara dan beberapa tahun lamanya. Maka berlalulah waktu dan terjadilah apa yang ditakdirkan Yusuf itu terhadap keduanya. Kisah ini pun bersambung pada part kedua nantinya. Dan wallahu a'lam bisawab. Semoga dengan kisah ini menjadi suatu pelajaran yang bermanfaat bagi kita dan semoga menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.